Hai Ibu Pintar, kembali lagi nih. Sekarang Syakil mau coba makan menu makanan kedua nih Ibu Pintar. Kira-kira Syakil suka nggak ya? Langsung kita lihat aja yuk. Biasanya juga aku suka kasih roti tawar nih Ibu Pintar. Kalau mau pakai selai boleh, enggak juga nggak apa-apa. Enak. Sebenarnya kita harus belajar nih Bu Pintar, kasih makanan bayi kita taruh di meja makan untuk dia belajar untuk makan sendiri, dia ambil untuk masukin ke sendiri. Walaupun susah nih, kayak Syakil nih nggak bisa nih, dia tuh males maunya disuapin. Tapi kita harus biasain taruh di sini. Tapi pastikan dulu Bu Pintar kalau mejanya itu bersih ya. Menu makanan juga berpengaruh nih Bu Pintar. Kita ganti-ganti menu makanan. Kayak Syakil itu kan udah 10 bulan. Biasanya juga suka aku kasih makanan. Kayak ayam ini kali ya, ayam semur. Terus masih ada tulang ayamnya, tapi pastikan tidak ada yang tajam ataupun tidak ada tajam ataupun berbahaya. Jadi dia bisa pegang-pegang emut-emut itu tulangnya sambil kita suapin makanannya. Mulut. Pokoknya buat ibu pintar di rumah nih ya, yang anaknya lagi GTM, gerakan tutup mulut kayak Syakil, tetap semangat ya. Walaupun tuh sebenarnya stres banget loh buat kita. Gak mau tuh, udah geleng-geleng. Gak mau, udah bisa ngomong gak mau nih ibu pintar nih. Gemes banget deh Syakil, sekarang udah bisa nolak makanan dari Mami Cika nih ibu pintar. Pasti karena Syakil lagi tumbuh gigi ya. Ini sekalian buat belajar motoriknya dia sih. Udah gak mau nih Bu Pintar nih Syakil. Tapi kita tetap harus sabar buat ngasih ke Syakil. Oke Bu Pintar, semangat terus. Setelah tadi sudah capek main air dan sudah nemenin Syakil makan donat, sekarang Mami Cika, Papi Roger, dan Baby Syakil dan semua keluarga mau makan dulu nih untuk merecharge tenaga yang tadi sudah terkuras saat berenang. Halo Ibu Pintar, kita udah sampai di tempat makannya ya. Makan Syakil. Ya. Ayo makan yang banyak ya Syakil. Walaupun tadi sudah makan sedikit cemilan, tapi kalau anak lagi GTM setiap saat dikasih makan walaupun sedikit juga nggak apa-apa ya Ibu Pintar. Syakil sadar kamera banget loh Ibu Pintar. Gemes deh Syakil. Pasti Syakil happy banget deh liburannya ditemenin sama sepupu kayak gini. Terima kasih yang sudah nonton kegiatan Syakil hari ini. Terima kasih. Jangan lupa saksikan terus Ibu Pintar setiap Sabtu dan Minggu jam 10 pagi. Hanya di Trans TV karena Ibu Pintar masih nonton Ibu Pintar. Dadah. Wah, nggak kerasa nih sudah 30 menit kita nemenin Ibu Pintar di rumah. Tapi jangan sedih ya, karena besok kita akan ketemu lagi dengan berbagai aktivitas seru bersama Mama Ciki, Papa Reski, dan Baby Atar. Pokoknya jangan lupa saksikan terus Ibu Pintar ya, setiap hari Sabtu dan Minggu jam 10 pagi, hanya di Trans TV. Karena Ibu yang pintar, pasti nonton Ibu Pintar.